Akhirnya gue main di Arab juga. Gak sabar ketemu si Dodo. Oh, jadi itu yang namanya Messi. Bocil ternyata. Duh, udah lama gak gigit orang. Si Dodo mana anjir? Dari tadi gak kelihatan. Takut apa dia sama gue? Kata si Messi mah siap-siap kalah aja ya. Waduh. Woi, ini si Dodo mana sih? Bukannya dia main di Arab ya? Beda hati mau Imes, goblok lo. Bangsat, disebut goblok gua. Lihat skill gua. Buset, bisa begitu. Kalem aja kali Mes. Offset itu sih, offset. Lah, Mateo, emang lu doang Mes yang bisa pamer skill. Gua juga bisa kali. Nih, bro. Enes. Asu. Pakai voucher ah. Woi Sid, tolong kasih tahu Papa Pipa dong, kasih aku penalti. Kata Papa Pipa, penalti buat Bang Messi. Anjing, dada gua sakit. Canggih juga lu Mes, bisa begitu anjir. Gua gitu loh. Bangsat lu Mes. Kotak LG ah. Tus. Mantap. Duh, gak seru nih. Gak ada Dodo, gak ada yang bisa dibully. Mudahan ah mainnya. Emangnya lu berani Mes sama Bang Dodo? Ya elah, Dodo doang mah kecil. Gua telepon pemain Maroko, kabur dia. Tolong bilangin ke si Ronaldo ya. Gua tantang dia 2 Februari. Kalau gak datang, cemen berarti. Akhirnya tim gua lawan tim si bocil juga nih. Aduh, tapi sayang banget gua gak bisa main nih. Kalau gua ikut main, habis lu guys. Ya, si Dodo gak main, Cok. Fix takut sama gua sih ini. Udah pasti menang ini kita. Ingat, Mes, ini Arab. Makan nih. Keras, Bos. Mantap, Bang. Bantai Inter Miami, Bang. Bantai. Santai, Bro Mateo. Lihat nih. Gila. Al-Nassr mau udah muncul nih, Bos. God Ronaldo. God Ronaldo. Mantap, Mateo. Mantap. Lanjutkan. Asu. Tuh anak kok bisa ada di Arab, anjir. Duit dari mana dia kesini? Hah. Musik guys. Oh, akan baru lagi. Set, gua bilangin Papa Pipa lu. Gua kasih longshot nih. Waduh, belum siap gua weh. Ah, curang woi. Gimana Bro Mateo? Keren enggak? Wih, keren banget, Bang. Kalau ayahku mana bisa gitu. Bangke tuh anak. Lama-lama makin ngelunjak nih, eh. Mau gak mau gua harus main nih. Gak bisa dibiarin ini. Wah, Messi main dong. Bacot lu dong, diam lu. Eh, itu sih kok ngeliatin gua mulu ya dari tadi. Apa ya lu liat-liat? Ingat Messi, 1 jam itu 60 menit, 60 menit. Hui. Woi, per gua woi. Nih Bang Mes. Sip. Tai. Setelah 82 terbitlah 60. Hah. Diam lu, kece diam. Si Mateo takutnya denger. Ente ya, Bang. Bacot lu. Woi bro, lu tahu gak? Kemarin kan gua nanya si Messi di grup, 1 jam itu berapa menit, Mes? Dia malah marah. Kayaknya sih dia bakal ngadu ke Papa Pipa. Wah, ngelunjak nih si Dodo. Mentang-mentang kemarin menang 6-0. Hah, gua bilangin Papa Pipa lu, Dok, supaya lu dibanned dari sepak bola. Anjir, gua masih penasaran nih. Si Mateo ke Arab dapat duit dari mana, ye? Untung si Mateo ngefans ke gua. Kalau si Messi laporin gua ke Papa Pipa, gua laporin aja si Messi ke si Mateo. Woi ayah, awas aja ya kalau laporin gue Ronaldo ke Papa Pipa. Aku nangis nih. Ah, tai lu dong, bawa-bawa si Mateo. Serius Mes, kita tuh kemarin sengaja kalah lawan timnya si Rodo. Iya, percaya gue. Iya, alasan mulu nih anak Pipa. Kalah mah kalah aja. Wah, kurang ajar tuh si Mateo. Lama-lama makin ngeluncak tuh anak. Tapi benar juga sih. Masa iya ada tim yang sengaja kalah? Usit, kasih gue penalti ya. Nah, teman gue yang ngambil. Mau gua tes soalnya, bisa gak dia nendang penalti? Lihat nih Bang Mes, duar! Ya gak gol. Apa aku bilang? Fix ya, God itu Ronaldo. God Ronaldo, God Ronaldo. Apaan maksudnya God Ronaldo, God Ronaldo? God serokan dia mah.